Okay, hi, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat bread loaf, okay? Sandwich, roti sandwich. Arti kata lain, so tak payah nak beli kat luar. So kita boleh buat ni sangat jimat, senang dan mudah. Ingredient pun tak banyak, dalam 4-5 barang sahaja. Jadi kita mulakan buat bread loaf. Cantik, gebu, gebas. Mesti try, ya? Yeah? Okay, now apa yang kita perlukan? First ialah air masak. Okay, air masak yang warm eh. Kalau tak ada yang, kalau agak-agak risau warm ke tak warm ke, takut terlalu panas nanti yeast kita mati. Jadi kita letak dia dalam microwave, dalam kita panaskan dia dalam 40 second. Tak apa, kita pakai air panas 1/3, 3/4. Lain tu kita campurkan dengan air masak. Sebab kita perlukan 2 cup warm water eh. Lukewarm water. Okay, campurkan sekarang. Sekarang saya ada dekat tangan saya ni, ini adalah 2 cup air yang saya sudah pun panaskan dalam microwave selama 40 second. Dan kita gunakan yeast dalam 1/2 sudu yeast, okay? 1/2 sudu teh kecil, teaspoon eh. And then, kita masukkan gula ya. Gula dalam 2/3, okay? 2/3. Kalau ada cup macam ni kan, 2/3, senang sikit guna. Saya akan kacaukan dia dan kita akan biarkan dia rest selama 5 minit ataupun 10 minit. Depends on the yeast. Kalau ada yeast yang dia lambat sikit aktif. Okay. Kalau dah lepas 10 minit dia tak naik juga, tak berbuih, maknanya yeast tu tidak bagus. Eh. Perlu buat semula lagi. Okay. Sementara tu kita perlukan minyak masak. Okay. Minyak masak. Minyak vegetable oil pun boleh. Olive oil pun boleh. Minyak kita perlukan suku 1/4. Dan juga garam kita gunakan 1/2 sudu teh garam. Bila yeast dah naik, okay, kita masukkan dia dalam bekas macam ni, okay, anything bekas yang besar lah. Dan kita masukkan, kita perlu 1/4 minyak ni dan juga 1/2 sudu teh garam. Masukkan sekali, okay. And then kita masukkan tepung. Okay, sekarang ni kita tunggu yeast kita naik dulu. Lepas kita punya yeast dah naik tadi, saya akan masukkan minyak 1/4 cup minyak dan juga garam. Dan kita, sekarang saya masukkan tepung, satu tepung roti satu persatu. Kita masukkan 6 cup tapi saya masukkan satu persatu eh. Jadi dah 2. Okay. Dia dah macam elastik sikit. Okay, sekarang ni kita akan pindahkan dia ke meja ulek kita. Lepas kita dah keluarkan dia daripada sebur kita, dan kita akan ulikan dia sekejap eh. Okay, uli dia macam ni. Okay, kita gunakan tapak tangan kita dan kita pusing. Okay, ini saya buat 2 bacuhan eh. Maknanya ini untuk 2 buku roti. Okay, kita akan hidup dia sampai dia elastik. Sampai dia lembut dah. Ni dia pun dah lembut dah. Okey. Kita akan letakkan sedikit minyak. Kalau tak ada canola spray ni, boleh butterkan dia. Ataupun pakai minyak. Minyak masak pun boleh. Just masakkan keliling eh. Supaya nanti dia naik, dia takkan melekat. Okey, sekarang kita letakkan dia dalam kita ni. Make sure kita terbalikkan dia supaya minyak tu kena di atas lah dan di bawah. Okay, now kita akan balutkan dia dan kita restkan dia selama sejam di tempat yang warm eh. Okay, saya akan balutkan dia dan saya akan tutup dia dengan kain supaya dia akan rest menjadi lagi double size lah. Okay, di tempat yang lebih warm.
sekarang kita dah tunggu dia selama sejam. Nampak? Aduh, kita pun dah cantik dah double. Okey, kita akan bawakan dia. Nampak? Kita akan keluarkan angin dia. Geram kan dengan sesiapa. Lepas geram kat sini. Okey, sebentar tu lupa. Saya akan tambahkan sedikit tepung supaya dia tidak melekat. Kita keluarkan tepungnya. Selepas 2 jam kita keluarkan dia. Sekejap. Saya akan bagikan kepada dua. No. Kita letak balik ni dalam ni. So now saya akan saya akan rulkan dia. Saya suka guna rolling pin ni sebab kita akan tolak semua udara yang ada. So, Mami, dia nak small. What small means? Oh, you are smaller. Yeah, yeah, Mami give for you. Ha. Nah. Okay, saya akan rulkan dia. Saya akan rulkan dia macam ni. Okay, di tengah-tengah ni saya akan pinchkan dia supaya dia melekat. Nice, ha? Don't touch. Okay. Maka ni saya akan pinchkan dia supaya dia melekat. Tengok dia dah. Mami. Okay. Now saya akan transferkan saya punya saya ni ke dalam cuan saya yang telah saya greaskan tadi, ya. Okey. Sekarang saya akan tutupkan dia sekali lagi untuk dalam masa setengah jam untuk dia at least dia tinggi lebih pada acuan ni dalam 1 inci setengah, ya. Tutupkan ni. Selepas sejam kita punya, wah, tengoklah kita punya cantik. Nampak? Sekarang ni kita akan bakarkan dia dalam suhu 180 darjah Celsius selama 30 minit. Okay, kita akan letak dia dalam oven. Kita punya roti dah pun masak selama setengah jam. Okay. Kita makan dia. Masih panas lagi. This is the bread I made dah satu malam. Kita kata aku punya. Nice bread. How nice. Nice bread. The crusty outside dan dalam dia. Look at that. Look at that. Inside of it. Nice. White bread. Very nice. Really nice. Let me have more. It's crusty outside. So, saya dapat 2 buku dan bolehlah tak payah beli roti lagi kat luar. Okay?